Oke, halo semuanya. Halo. Oke, ini gimana nih? Sudah pada siap belum ini? Saya sudah rasa. Belum, saya ngantuk. Ngantuk. Saya juga ngantuk. Bangun. Bangun dong. Bangun. Semangat. Supaya harus selalu semangat. Ini lu panas banget, Dad. Ini panas banget, hawanya enak banget buat tidur. Iya, enak banget tidur tuh. Enak ngantuk. Aduh, ini lagi udah tidur. Hey, bangun. Bangun. Jadi gimana ini? Ya, sekarang? Jadi kita hari ini mau ngapain? Duduk dulu, santai sini. Oh, duduk. Oke. Duduk. Ini ada yang masih mau nyusul lagi atau udah lengkap ini? Udah. Harusnya udah sih. Lagi pada izin. Yang lainnya pada ketiduran ini. Sementara mungkin lagi ada acara mungkin ya. Lagi ada acara masih. Acara tidur. Ya, acara tidur juga nih sekarang nih Gisan nih. Acara tidur. Kemarin kan kita habis ini ya, habis ngeratain di dekat Besi Pala, terus udah ngeratain. Maksudnya ngeratain tempatnya gitu loh. Nah, sekarang kan kita itu pengen bikin sebuah rumah pohon nih untuk base utamanya si Pala nih. Rumah pohon. Iya, rumah pohon. Terus nanti kita bakal kerja bakti bareng-bareng buat bikin rumah pohon itu. Seperti itu untuk agenda kita hari ini. Oke. Terus ini berangkatnya gimana kita nih? Nah, ini berangkatnya itu nanti kita ini ya, kasih tanda ya. Ada yang bikin jalan sepot sekalian. Oh, bawa. Nah, nanti dikasih tanda aja dari depan portal menuju ke base-nya. Biar enak nanti kalau misalkan ada yang enggak berangkat kayak kemarin, kayak Om Mevel ini kan kemarin ini ada acara ya, jadi enggak tahu arahnya. Nanti kalau kita udah kasih tanda buat semua yang belum bisa bergabung kemarin, langsung cari tahu tandanya aja. Kayak gitu, oke. Oke. Yuk, let's go. Siap. Berangkat kita. Yuk, berangkat. Yuk, berangkat. Inilah pohonnya yang kita buat. Ini sendirian. Sudah besar pohonnya. Oh ya, buat portal dulu mungkin. Sini. Oh iya ya. Portal. Jangan di situ. Aku yang dua. Aku juga dua. Sini aja kah? Sini aja. Yang agak jauh. Sini. Ini aja. Ini loh. Ini digunakan. Jangan itu terlalu dekat. Iya. Ini aja. Sini. Dah. Ada yang mau korek? Enggak bawa. Mana ya, Pak? Nice. Ayo tes satu orang. Ada connecting table sama furnace di sini. Jangan dibohongin. Oh nah, iya. Portal siapa? Kita harus bersama-sama. Miu, kita di mana, Miu? Ya gue. What the heck? Mana nih, guys? What the heck? Dia di mana? Enggak. Dulu. Ini kayaknya deket sama portal ini deh. Ditutup gue. Sabar. Oh my god, aku di mana, guys? Aku tersesat. Tempatnya beda lagi. Aku banyak panda di sini. Oh, ini apa? Portalnya si Pala yang lama ini. Bukan. Sebelahnya yang tadi. Berarti yang di Nether ya dihilangin. Nether harus dipindah. Ya udah hilangin. Soal ke ujungnya tuh ada portal gede, enggak tahu portal siapa deh. Coba masuk terus lurus terus deh. Terus belok kiri. Enggak, ini masalahnya kita masuknya lewat sana, tapi kok ini buka portal baru gitu loh, aneh. Jadi kalau enggak yang di sana, yang di dalam dihancurin. Kemudian apa namanya? Yang di portalnya yang di base si Pala di itu dihancurin dulu terus dibuka lagi, buka ulang. Oke. Oke. Benerin portal, kalian ini dulu aja apa namanya kayak cari-cari bahan dulu yang mau buat pohon. Kita malah ribet. Iya. Aku okay. Ini berarti hancurin nih. Aku udah sampai. Iya, hancurin. Nah, aku tuh ini ya, ngurusin pohon bentar ya. Ini okay. Mau bantu ini Cloyd sama Giza. Ayo ikut. Sisanya ngurusin portal aja, boleh. Iya. Okay. Kita berarti main 213, main 125. Oke, lanjut. Let's get it. Mana nih? Okay. Ya. Itu ada di sini. 1, 2, 1, 3. Oh my god, hampir jatuh. Ini pelumi. Ini nge-lag TPS-nya. Pelumi kurajon, pelumi. Ya, dah. Yukiro, kebakar. Oh, ini dia.
Jangan panik, jangan panik, tetap tenang. Ya tidak pan, sini kan? 213-125 213, iya sini. Iya coba. Ada 8. Coba dulu ya, coba dulu ya. Pelan-pelan hei. Mau berapa nih lubangnya nih? Ya biasa aja yang kecil kok. Oke. Gini berarti. Kemudian tuk tuk tuk. Tuh. Ya, kamu buat korenya enggak, Horizon? Sayang sekali enggak. Kamu ada ender chest enggak? Enggak ada. No. Kalau banget sih. Mendingan pakai cara ini, Val. Api sama kayu, lava sama kayu. Kita naksi pala, Val. Nah, kita harus kreatif ya. Kreatif. Iya. Dan berarti kita pakai plank taruh sini ya kan. Kemudian sini kita bakar. Iya. Lava. Air mana itu? Tadi lavanya di mana ya? Lurus dulu. Nih, aku sambil gedein. Oh my god, kita di atas pol ternyata. Iya, kamu tahu di bawahku ada lava. Iya, aku tadi juga mau jatuh tanganku kebentar. Oh, aku nemu. Yes. Dadah. Nice. Aku mau turun tapi mikir-mikir dulu nanti naiknya gimana. Sama aja. Oke, okay, let's go. Aku nge-lag. What happened to me? Gimana aku rasanya bisa? Salah terbakar. kayaknya harus dikasih sisa enggak sih? Tungguin. Ya. Please, come on. Mari kita bereksperimen. Horizon. Noh, kok lavanya? Ih, kocak, jangan ditutup. Gak sengaja. Oh, belum di bawahnya ya? Iya, di sampingnya. Gini. Oh iya. Boleh. Ulang. Katanya bisa. Ayo, come on. Gila, kita bener-bener anak si pala, Val. Few moments later. Tuh. Kenapa gak kena gitu loh? Oh no. Mungkin di bawah. Oh, let's go. Gila, gila sih si pala. Jadi kita, boy, let's go. Waduh, perjuangan. Yeay! Benar. Nice. Oh, mereka sudah bekerja. Yes. Iya. Halo guys. Guys, udah jadi. Kita menggunakan teknik anak si pala tadi. Anak si pala sejati kita tanpa korek. Tanpa korek. Pakai lava. Wow. Lava dan kayu. Wow, pakai percikan lava. Percikan lava, iya. Mantap. Cik. Jadi gimana ini proses pembuatannya? Ini lagi bikin jalannya nih. Nice. Oke. Okay. Kira-kira tingginya mau berapa? Ini pakai kayu apa ya? Owa ya? Iya, owa untuk lantainya. Owa. Oke. Oke, kita mulai, Oke, akhirnya jadi juga. Yeay. Akhirnya jadi. Wah, capek banget bikinnya. Yes. Okay. Aku enggak ngapa-ngapain nih tadi kayaknya. Nyuan sewu. Itu yang bikin ente. Oke, lah langsung aja cek bersama-sama. Kita review. Kita review ya. Untuk di bagian depannya kita memiliki sebuah api unggun yang ini nanti bakal kita dirubah nih untuk sementara doang. Ya. Aduh. Wah, ini masih sementara. Tidak apa-apa karena sudah siang. Kenapa mati? Terus lanjut. Terus itu ada penyimpanan barang-barang yang masih belum dirapikan. Masih sementara. Sementara dulu. Ya. Dan nanti kita langsung menuju ke atas saja. Di bagian luar kita membuat sebuah lingkaran karena nantinya kita bakal membuat sebuah jalan yang banyak di sini bercabang. Yeah. Nanti ujung-ujungnya tengah-tengah ada di tengah besi pala ini. Oke. Yuk, mari kita langsung saja naik bersama-sama. Yuk. Ngelihat di dalamnya ada apa aja. Oke. Ini tangganya udah aman banget ya, safety ya.
Safety banget, aman banget di sini. Udah aman banget sih kelihatan. Bayi-bayi aman. Bayi enggak mungkin ke hutan sih. Ada bayi. Iya, iya. Oke lah. Mari kita naik dulu. Nah, di sini ada jalan kok naik. Kok pusing? Iya, kok mau muter-muter. Kita temanya adalah di atas pohon. Seperti itu. Kita mau keluar dulu, keluar dulu. Oke, keluar dulu. Boleh. Ini adalah lantai atas yang pertama. Wow, kita bisa nongkrong-nongkrong mengamati sekitar, misalkan ada pertolongan. Yo, dari hewan. Mantap. Hewan teriak-teriak atau mungkin ada. Aduh, hewan teriak. Terjadi apa? Coba Mio. Gitu. Oh, iya. Iya, biasanya kan kalau hewan teriak bisa ada bencana kebakaran hutan atau apa. Langsung kita bisa tolong. Sipala is the best. Mantap. Oke, di sini untuk mengintai. Nah, terus di lantai selanjutnya itu kita bisa melihat sebuah pertemuan ya, tempat pertemuan kita yang official. Di mana tuh? Official. Mantap. Kita duduk-duduk di luar sana kan gatel-gatel itu banyak kuman. Di sini lebih mantap. Bukan di situ. Sewu. Enggak di situ juga. Oh, di mana? Itu adalah spot yang baik untuk bersembunyi. Terus caranya adalah kita naik ke atas sini. Wow. Coba duduk. Kita tutup dulu biar enggak ini. Di sini sudah ada tempat duduk yang bisa untuk duduk bersama-sama. Ini kita berapa orang ya? Kita orangnya berapa ini ya? Aku pakai armor dulu soalnya penuh. Nah, kita ada 14 orang ya. 14 orang. Udah cukup total semuanya. Katanya sih bangkunya ini ada 15. Ya enggak apa-apa. Satu kosong nanti bangku kosong ya. Waduh. Ya, bisa di situ, bisa duduk di situ, bisa duduk di luar sana, di luar boleh. Dah. Kenapa sih? Oke, ini keren sih. Mungkin dia lapar. Ya. Terus ini kita belum ada peta loh, tempat peta katakan ya, belum ada peta. Oh, next time aja. Oh. Nanti kita bahas itu. Soalnya bahan-bahannya masih ada beberapa yang kurang dan di sini masih kurang juga di bagian hiasan-hiasan sih. Bagian interiornya masih kurang. Oh, nanti iya, bisa iya. Tempel-tempel foto-foto. Foto kalian ada ya. Ada yang bisa bikin foto enggak? Bisa. Nah, ini keren. Aku ada nanti foto. Semua membernya ditaruh di sini keren juga tuh. Oh, benar. Nah, dipasang di sini. Butuh frame enggak ada. Iya, nanti aja enggak sekarang, next time. Dikumpulin dulu bahan-bahannya. Yeah. Okay. Nanti kita bahas bareng-bareng buat interior. Ini apa ini? Aku sebenarnya nggak mau pulang lah. Aku sebenarnya tahu itu foto siapa. Ini siapa? Foto gendah kayaknya, iya kan? Iya kan? Iya gendah. Ya kalau enggak nanti siapa tahu member lain ada yang ini ya punya ide buat ngabrit sedikit. Di depan hujan keren. Intinya itu tadi aku pengen pasangin semua foto-foto membernya di sini keren banget kayaknya. Pakai baju ya, pakai baju. Iya. Pas foto. Pakai baju si Pala. Mantap. Keren tuh muter di base ini. Ya wes, kita sudahi dulu di pertemuan kita hari ini. Oke. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dan jangan lupa nanti benerin portalnya. Di off-cam ya kita. Sama ini loh, sama kalau misalnya ada yang mau nambah-nambahin boleh kok. Kemarin Miu kan. Ini Miu tuh jago-jago ngebet tapi dia lagi males-malesan tadi, parah banget. Ya udahlah. Yalah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lagi. Yel-yel. Oh iya, dengan yel-yel kita. Sipala, awas kepala. Jangan gitu. Apa? Sipala. Kemarin apa? Yes. Sipala, awas kepala. Sipala. Yes. Yeay. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di pertemuan ini. Yeay. Sampai jumpa lagi. Ya.